Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku bakalan bikin ide jualan minuman lagi yang tentunya hits abis, kekinian, dan juga lagi rame banget di mana-mana. Pakai resep ini dijamin rasanya mantul banget, seger, spesial, pokoknya pas banget. Ini rekomend dijadikan ide jualan. Nah, yang penasaran buatnya seperti apa? Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Untuk bahannya siapkan 3 pieces atau 3 kantong teh celup. Kemudian 15 gram teh dandang, kemasannya seperti ini. Nah, yang ketiga, ini siapkan 10 gram teh cap botol. Seperti ini ya teman-teman, untuk kemasannya bisa cari di warung, banyak banget yang jual. Sekarang kita masak 3 liter air sampai mendidih lepas. Kalau misalkan sudah mendidih seperti ini, masukkan teh-teh yang tadi. Masukkan teh celup, teh dandang, dan juga teh cap botol. Nah, sekarang kita aduk-aduk. Kita masak kembali sampai benar-benar mendidih lepas. Kalau udah mendidih lepas, warnanya akan berubah seperti ini ya teman-teman, jadi jauh lebih pekat. Kalau udah mendidih lepas seperti ini, bisa langsung matikan kompor. Tapi jangan dulu langsung disaring, kita diamkan dulu sampai hangat. Bisa ditutup seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, siapkan 1 kg gula pasir. Setelah itu kita tambahkan 700 ml air putih dan masak sampai gulanya benar-benar larut. Kalau gulanya udah benar-benar larut seperti ini atau sudah mendidih, sekarang matikan kompor. Lalu biarkan air gulanya dingin terlebih dahulu. Kalau teh tadi sudah hangat atau sudah mulai agak dingin, ini bisa langsung kita saring ya teman-teman. Nah, ini dia tehnya udah selesai. Sekarang tinggal kita campurkan dengan air gula tadi yang sudah kita buat. Lalu tinggal diaduk-aduk aja sampai tercampur rata. Kalau udah seperti ini, langsung aja ke cara penyajian. Siapkan cup ukuran jumbo. Lalu untuk takaran per cup atau per porsinya yaitu 200 ml air enteh yang udah dibuat tadi. Jadi untuk cupnya ini 20 daos ya teman-teman. Dan takaran entehnya itu 200 ml dan ini tuh udah pas banget takarannya. Kalau udah seperti ini, lalu tinggal tambahkan es batu sampai penuh. Jadi jangan es batu dulu baru enteh, tapi teh dulu baru es batu ya, biar takarannya pas, dijamin bakal mantul banget. Nah, ini dia minuman kekiniannya udah jadi, es teh yang lagi viral. Untuk cara pembuatannya gampang banget, modalnya murah, dari satu resep hasilnya super banyak. Dan juga ukurannya tuh jumbo banget, bisa dijual mulai harga 5 ribuan, pasti banyak yang suka. Dan juga pasti cepet larisnya, musim panas seperti ini orang-orang pasti nyari yang seger-seger ya. Nah, itu dia resep kali ini, semoga kalian suka resepnya dan selamat mencoba di rumah. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.